Suami pasrah wajahnya dirias, hasil makeup malah bikin istri insecure. Seorang suami menjadi bahan keisengan istrinya yang jago merias wajah. Pria itu tampak berbeda setelah dirias oleh istrinya. Video itu dibagikan oleh akun TikTok Diah357. Dalam video, sang istri mengaku merayu suaminya untuk didandani. Awalnya suami menolak lantaran malu jika wajahnya di makeup oleh sang istri. Namun wanita itu kemudian membujuk suaminya agar mau dirias. Hasil riasan sang istri mampu membuat suaminya tampil berbeda. Wanita itu tampak semangat merias wajah suaminya sendiri. Dalam video, sang suami tampak tak rewel ketika dirias oleh istrinya. Lihat suami rebahan aja, tangan jahilku meronta-ronta, ujarnya. Wanita tersebut langsung mengeksekusi suaminya menggunakan alat-alat makeup yang ia miliki. Pertama kali, wanita itu mengaplikasikan bedak ke wajah suaminya. Dia kemudian menambahkan alis hingga bulu mata palsu pada suaminya. Selama proses makeup, sang suami tampak diam dan tak berkutik. Dia menuruti semua perintah istrinya. Hingga akhirnya, hasil makeup tersebut justru membuat sang istri insecure. Hasil riasan itu membuat sang suami tampak terlihat lebih cantik. Hasil riasan itu mencuri perhatian warganet. Mereka ikut memberikan komentarnya.